warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para siswa dan siswi MTs Muhammadiyah 01 Purbalingga yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam limpahan nikmat serta rezekinya kepada kita, sehingga pada bulan yang penuh dengan kemuliaan ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sifat untuk senantiasa menjalankan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para siswa dan siswi MTs Muhammadiyah 01 Purbalingga yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an Allah azza wa jalla berfirman yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazakum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Subhanallahi al-'adzim. Quran surat Al-Madinah ayat 7 dan ayat 8. Para siswa dan siswi MTs Muhammadiyah 01 Purbalingga yang berbahagia, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan orang beriman di sini adalah orang yang meyakini akan adanya Allah dan meyakini akan adanya hari pembalasan kelak. Walladzina amanu, innalladzina amanu wa 'amilus solihati, dan beramal saleh. Orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini akan adanya hari esok kelak dan juga senantiasa melakukan amal saleh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan kepadanya, baik itu kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rizqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qablu wa utubihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sadaqallahu. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kenikmatan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan dia kekal di dalamnya. Oleh sebab itu, apa maksud dari dua ayat yang saya sampaikan di atas tadi? Keduanya merupakan ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beriman dan juga beramal soleh. Karena iman tanpa adanya amal soleh itu sama saja bohong. Karena keimanan yang kita yakini, iman yang kita rasakan, percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datangnya hari kiamat nanti, harus membutuhkan pembuktian. Pembuktiannya itu yaitu dengan cara beramal soleh atau berbuat baik. Keimanan dan perbuatan baik ini tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Seseorang yang beriman pasti memiliki sikap yang baik. Seseorang yang beriman pasti senantiasa melakukan amal soleh atau melakukan perbuatan baik. Oleh
sebab itu, dari dua ayat di atas, saya menjelaskan bahwasanya iman saya tidaklah cukup. Tetapi iman harus dibarengi dengan amal soleh. Supaya apa? Tentunya, supaya tujuan kita yaitu mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya mengapa keimanan kita harus membuktikan suatu pembuktian, harus memerlukan suatu pembuktian. Pembuktian keimanan kita yaitu dengan cara amal soleh. Barang siapa yang imannya tinggi, imannya kuat, pastilah amal solehnya juga akan bagus, akan banyak. Begitu pula sebaliknya, apabila iman kita itu lemah, maka itu berdampak kepada perilaku kita, berdampak kepada perbuatan kita. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, marilah kita belajar untuk senantiasa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sebaik-baiknya. Dan keimanan tersebut kita buktikan dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita, dengan menerapkan, dengan mengupayakan kita agar senantiasa beramal soleh. Salah satu beramal soleh yaitu sholat, karena sholat itu merupakan tiang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sholatu 'immatuddin, sholat merupakan tiang agama. Jadi sekali lagi, marilah kita memupuk keimanan kita dengan cara sebaik mungkin dan membuktikan keimanan kita dengan cara senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan cara beramal soleh. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.